Ya Allah guys, sebagai jalan kaya soalnya maka mungkin main soalnya soalnya jadi kakak bermain turnamen bersama Ray Ray Ken dan Jojo jalan saja guys kan. Sabar coy, jangan turun dulu dah, gua bersihin HP gua dulu dah biar gak itu dah. Oke, okay, bus. Dah. Sekarang harusnya udah enggak lagi sekarang. Nah, udah. Emang layar HP gua nih yang ini enggak jelas layar HP gua nih. Layar HP gua enggak enak banget, cok. Semuanya akan membaik dan kelihatan alamak. Alamak, ini anak udah mati. Alamak. Itu musuhnya berapa? Berapa Ken? Ada berapa orang? Dua. Dipin. Nah. Gitu dong. Trogon, Trogon, yes, 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 mati lu semua. Trogon lah, ada Trogon lagi anjing, Trogon 2 cok, ada 2 Trogon. Dua Trogon anjing, dua Trogon cok, dua Trogon, wah mati temen. Oh mati boy. 3 orang cok, 3 orang. Kena satu, kena satu, kena satu gua, kena satu, kena satu. Bahaya banget sih ini, cok. Kenapa sih ini menumpuk ya? Karena tidak bisa digunakan oleh tubuh kita. Aduh. Ini enggak enak banget sih di sini nih, bener-bener dah. Untung enggak, makanya HP gua kalau enggak getar gua bantai anjing. Ini HP masalahnya dari tadi getar. Tadi udah ya tadinya nyampa. Tadi gua 1 versus 2, 1 versus 3 ini. Ini enggak jelas tuh ini HP bener-bener gua sedeng juga nih HP. Pastinya lebih optimal produksinya. Yang pastinya ini juga akan menurunkan resiko terjadinya komplikasi akibat diabetes. Ingat, diabetes merupakan dari berbagai macam penyakit. Mulai dari ujung kepala sampai ini HP harus gua kasih air dulu lah airnya baru bener anjing. Kadar gula di dalam darah kita kendalikan diabetes. Cegah komplikasinya dengan kita menggunakan teknologi laser. Jadi teknologi laser ini bagian dari kita. Gunakan dokter laser atau acculaser dari Gogomo. Seperti yang saya pakai ini, ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat. Kali ini bisa buya kayak kali ini ya. Satu dekade terakhir. Spesifikasi dari alat kesehatan saya. Dulu tadi belum bisa buya. Ntar kita naik mobil. Dua sinar kuning dan dua sinar biru. Enggak ada musuh, Jo. Ada musuh sih. Tersebut telah dirancang sedemikian rupa. Mati Ken. Udah lah capek gua. Kenapa sih?
Kenapa sih? Kenapa sih? Why gitu loh? Why? Why can gitu loh? Lo tau gak ini game pilih kasih anjing selalu kita yang diincer. Aduh ya Tuhan, Tuhan capek ya Tuhan, Tuhan. Aduh ya Tuhanku, Tuhanku capek ya Tuhanku. Sumpah lo. Ya selamat-selamat dah. Keren dah tuh dah. Keren. Aduh, dasar game dase, game dase. Dengan cara yang paling aman dan praktis. Aduh ya Tuhan, Tuhan game dase, game dase. Aduh ya Tuhanku, Tuhanku. Keren. Alat kesehatan ini. Jangan lewatkan kesempatan mendapatkan. Cobalah, cok ah. Anjing lah, toto hidupin kalau bisa lu. Gua udah ambil koin untuk memudahkan Anda. Bisa. Oh. Bentar, gua bisa beli anjing. Sabar, gua pakai mobil dulu. Gua pakai mobil. Cepat, coy, itu udah deket anjing itunya. Gila, aduh ya Tuhan. Cepat, coy, pakai mobil habis tuh, pakai langsung pakai mobil. Udah, ayo. Pakai mobil, why, kurang ajar ya ini anak deh. Aduh, untung aja gue selamat nih, kalau gue gak selamat mati nih gue. Wah, Vesta level 4, let's go Vesta level 4, buru amat. Enggak ada musuh di gua, enggak ada musuh. Cuman gua jatuh aja. Hidup. Wow, mantap. Untung ada skill cowok, untung ada skill itu cowok, dapat dari box gua. Makan tuh skill. Itu skillnya keren cowok. Itu skill hero apa ya cuy ya? Gila. Oh, gila. Gue dapet skill itu enak banget tuh, mantep tuh. Itu skill emang mantep, jadi hidup semua kita. Mantep juga itu skill anjing. Wah ini sih 8 orang lagi cok. 3 squad lagi cok. Tinggal 2 squad lagi cok. Dua squad lagi parah banget boy, parah. Masuk usia pensiun pak, secara normatif ya pak. Tapi bapaknya masih aktif ketua A, ketua B. Darah gua 280, gila ini. Bentar, ini buang dulu deh. Kita ambil ini. Oh, bagus. Itu bagus pisan tuh itu ya. Kemarin sebelum pakai laser, bapak kolesterol bisa setinggi itu. Iya, terus saya terus terang saya jujur aja bahwa waktu saya masih bekerja. Mantap. Jangan sampai kena lineman ya, itu lineman gue taruh loh. Biar itu siapa tahu ada orang lagi jalan-jalan gitu dia udah kena. Tiba-tiba sana. Makan enak lagi jalan tiba-tiba gua enggak lihat lah mati gua. Siapa tahu. Sumbang sih. Sampai gula darah, tensi, kolesterol gitu ya. Makan enak. Di sini enak. Orizalin.
Mantap nih kalau Zain masih bisa gitu. Mantap re, mantap mantap. Mana tuh musuhnya re? Mana musuhnya? Di mana musuhnya boy? Itu saya terus terang saya jujur aja, saya sudah 3 tahun makan nasi merah. Terus yang kedua, saya sudah 3 tahun tidak makan nasi. Oke oke. Ada ya tahan tak? Oke oke. Oke oke. Yang penting manis. Iya. Saya nggak mau. Kue kalau manis, sorry, saya nggak mau. Makan durian, saya makan hanya sebiji. Saya nggak buat 3 biji, 4 biji. Weh, 7 orang lagi. Woi, dipik semua nih musuhnya, cok. Udah mesti, cok. Yakin gua. Ah, bener kan? Ada mobil tuh. Ada mobil. Ada mobil berarti. Kalau ada mobil berarti ada musuh, cok. Kemungkinan besar. Masih bener ya, bener ya. Sinar lu meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup lansia. Silakan Mas. Yes. Jadi kalau kita bicara usia lansia, maka kita bicara masalah kualitas darah dan udara yang sudah mulai menurun. Di mana biasanya akan terjadi kekakuan pada dinding pembuluh darah. Ini satu hal yang memang terjadi proses secara alami. Tapi ini kita bisa kita bisa perbaiki. Jadi sekali lagi, kalau kita itu Jojo kalau pakai trogon, GG, cok. Lumayan juga kalau dia pakai trogon. Kita lihat di sini bagaimana gambaran dinding pembuluh darah, ya. Yang kemudian dia karena pola hidupnya tidak sehat. Tinggal 2 squad, cok. Tinggal 2 squad nih, 1 squad lagi tapi dia 1 orang. 1 squad tapi. Weh. Nop. Wah. Gua lagi di gluol, maksudnya gua dari gua sekarat. Satu lagi. Eh, bukan depan kocak itu belakang. Wah, hanyut lah. Dia akan membuat tekanan darah terkendali dengan baik. Dia akan menjaga hormon-hormon tetap berjalan ini termasuk untuk mengendalikan kadar gula darah. Sehingga pada saat bangun dengan berbagai kualitas, ini akan membuat lebih rileks, lebih nyaman, lebih happy, lebih berenergi, kemudian tekanan darah dan gula darahnya bisa terkendali dengan baik. Ya, jadi itu manfaat-manfaat yang didapatkan untuk anda-anda yang usia lansia dengan bantuan teknologi laser. Ya, jadi ini perlu anda upayakan. Jadi buat anda yang punya orang tua, mungkin energi semangatnya luar biasa, tapi punya potensi ada masalah gula darah, kolesterol, tekanan darah segala macam, coba bantu tapi dengan penggunaan teknologi laser wajib ini. Jadi teknologi laser ini memang sudah disesuaikan dengan titik-titik akupuntur yang terdapat di pergelangan lansia. Ya. Jadi kalau misalkan pada lansia biasanya kapasitas paru-parunya ini berkurang, ya karena anjir. Wah, gila. Hampir kalah. Anjir. 40, cok. Gila, anjir. Gila, cok. Apa sih Jojo? Jojo terlalu banyak alasan, cok. Udah yo. Gue lagi kurung, masanya dar gue sekarat, bukan gue kabur. Gua lagi kurang anjing, parah gua. Gas lah, Rek, woi. Gas, woi. Keren, 2 versus squad, anjing.
pemirsa, kali ini saya mau mengajak Anda untuk melihat bahwa Joni bukan orang Indonesia. Wih. Selesai mas ini kita main lagi ya. Ambil satu orang saja untuk menjadi pembantu. Akhirnya Buya juga ya, kalau sama gua kenapa selalu Buya ya? Gua gara-gara itu cok, gara-gara gua itu sih. Iyalah. Tadi hampir aja, tadi gua itu cow musuhnya tiba-tiba di situ anjing, salah gua salah nembak. Untung aja musuhnya itu UMP cow, untung musuhnya UMP jadi gua menang. Untung aja musuhnya UMP cow, jadi gua bisa menang. Dengan musuh UMP. Jangan berkelana entah kemana air mata mengungkap segalanya tidak nyampe nyampe. Selama lebih dari satu dekade terakhir. Jangan berkelana entah kemana. Tadi poinnya tadi naiknya 100 anjing kita 92. Mantap dah, langsung dapat dah itu. Padahal kita lagi di tempat sepi loh. Kita di tempat sepi biasanya jelek ya. Itu gara-gara skill tadi tuh, gara-gara skill yang gue pakai tuh makanya. Lah SG2 lagi ini anjing. SG2 banyak banget di sini. Oke lah. Hipertensi. Mana pelurunya nih 12 nih. Nah. Komplikasi seperti serangan jantung, serangan stroke, gagal ginjal dan lain sebagainya. MP lebih sakit Thompson daripada MP deh. MP mau level 3 kayak mau level itu kayak tetap damage-nya 23 anjing enggak jelas. MP ningkatin speed-nya level 3 itu dia ningkatin speed-nya level 5 ya itu lah. Sabar ya. Gua mau ganti shotgun gua dengan Trogon. Let's go. Berkualitas, bermanfaat dan bergaransi. Ada dekat lu maksudnya. Itu belakang. Ingat teknologi laser atau nice, mantap. Sekarat pada sekarat kita ya. Tulisan TV mana? Remote TV mana? Hah? Remote TV. Oh ala, ini tempat biru, pantesan. Baru nyadar. Tapi kok nggak ada musuhnya? Ini bukan tempat biru ini mah? Karena dia ada kunyuk. Tadi ada satu doang bang, maksudnya itu loh harusnya banyak bang. Harusnya gitu loh. Ya bagus lah, dikit gimana sih malah mau banyak kan anda biasanya maunya banyak ya menang ya banyak ya banyak yeay mat ya sih ya tinggal tadi ada musuh dekat lu udah tadi dah tadi ada musuh dekat kan ya airamu buang aja kenapa sih. Nah baru bisa lagi deh bisa oh my ya
Wah, anjing deh, belakang ada trogon. Anjing, dua orang trogon, sumpah, wah, nggak jelas nih. Co, dua orang trogon, co, bisa-bisanya loh. Enggak, itu nggak logis, gimana cara dia dapat dua trogon? Nggak logis. Aduh, ya, tonton. Aduh, pusing dah, bener-bener dah. Udah satu squad. Gak jelas gimana ceritanya. Satu squad, dua orangnya dapat trogon. Gak jelas. Lu bayangin ya, satu trogon lawan dua trogon. Siapa yang menang? Yang menang dua trogon lah. Yang diselenggarakan KPU pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 besok. Iya, bisa menang, tapi cuman ya tembakan trogon itu masalahnya cepet banget, bos. Enggak bisa terkontrol, bos. Sekali tembak itu udah langsung mati dah. Weh, langsung SG2. Enggak jelas nih game. Langsung SG2 nih. Ini game udah enggak ada akal sehat tuh, coy. Lu dapat SG2. Bahaya banget ini waktunya ah. Scar gak tuh kan ini kan anjing lah, capek ah. Bentar, cok. Musuhnya enggak jelas, cok, cara mainnya anjing. Ini kalau sampai trogon nih nangis gua nyanyi. Shotgun vs trogon. Ini shotgun vs trogon belum tentu menang loh. Wah, trogon dalah apa sih? Trogon itu merupakan proyek strategis nasional. Bila soal wadas ditanya sih. Ini si aneh sih musuhnya. Kan. Enggak betul. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menurut TKN Prabowo Gibran juga sudah siap mengikuti proyek. Wah, adalah ditembak dari depan belakang gitu, gimana ceritanya gua mau menang? Depan belakang. Depin lagi, depin. Itu pin, itu langsung. Ya ampun. Ya ambil koin dulu. Astaga naga, ya ampun lo, maksudnya tempat satunya lagi lo. Itu lo. Ih, sumpah lo. Jo, situ. Jo. Udah ini orang tau gak, gue malesnya main Jojo, main sama Jojo. Jojo itu kalau kalah itu udah marah-marah, padahal dia sendiri yang mainnya nggak bener. Dia sendiri yang mainnya itu. Ambil koin dulu kanan Jojo, ya ampun, tadi ambil koin dulu lah, koin yang tadi itu ambil lah Jojo, ya ampun, astaga. Koinnya tadi loh, Jo, koinnya tadi ngambil. Yang tadi itu loh. Dan tujuannya. Ini menurut Dadang penting agar publik bisa menilai apa substansi. Koin yang tadi Jojo, ya ampun, belakang tadi loh. Kiri. Kiri, enggak usah nge-scoop dah, kiri itu ambil koin.
Gak ada itu, ngapain yang ngeskup kocak, orang ada musuh, sok-sok ngeker. Kiri-kiri. Astaga, ngapain ke mobil sih? Kiri, tuh ambil koinnya. Buka ke Ken-Ken. Aduh. Udah ini oh. Udah Jojo itu main yang gak bener. Kalau kalah dia yang marah-marah sendiri. Capek gue. Udah turun. Apa lu naik mobil kayak gitu? Ke tempat beli Jojo ke tempat sipiar. Ya ampun, tadi di sipiar udah ada tempat beli lah itulah. Udah tunggu situlah, capek lah gue sama ini anak. Mati nih, lihat aja nih. Pusing pala gue Jojo. Dah hidup, dah hidup, dah kita berdua kere. Mantap. Orang tinggal beli aja susah banget loh. Skin si Jojo itu tinggal beli, bla, beli, beli. Orang gak bisa hidupin kita berdua dari tadi. Anjing dia sebenarnya. Dari tadi berdua itu. Wah, harusnya. Ah. Oh, kena zona masa sakit itu sih rek. Lihat tuh. Cem. Mana puja? Trisakti kemenangan raja. Jangan berkelana entah kemana. Udah tuh bantu itu Ken. Sekarang tuh dia tuh majuin kalau berani. Ya dia kena itu. Anjing apa sih? Apa sih? Itu kok. Itu cokas sama flash lambat anjing. Enggak bisa keluar gua. 600 ada lah Jojo. Ya ampun, dah lah Rere aja yang beli dah. Tuh. Sesat emang. Orang dibilangin ada. Ya mesti ada lah stoknya. Tapi yang 600 gak jelas anjing.
di media sosial. Itu gara-gara skill camouflage, makanya gua taruh glue-nya aneh nih. Skill camouflage kambing, cok. Ya elah. Locek apa sih? Locek sih ini. Jelek ini mah. Jo, jangan ye, jangan itu ye. Wah, gila dah lah. Apa sih dari atas gitu dah? Hidupin aja deh, hidupin ke sana, hidupin. Re, di atas, makanya lu jangan ikut ke sana. Di atas itu musuhnya. Di atas kan enggak kabar aja kan, di atas musuhnya di atas. Di atas tuh. Video ini direkam pada 10 Januari 2024 saat berlangsung kegiatan rembuk bulan dinas pendidikan dan kebudayaan. Gak bisa coy, ini gila nih cewek bunuh kita semua anjing. Janji Presiden Jokowi. Itu tadi di atas, Kong. Tadi dia di atas. Di atas, Kong. Re, tadi cok. Re, tadi di atas kan, Re. Re, tadi di atas kan. Re, tadi di atas kan, itu yang fish hugger itu, di atas kan kamu dibunuh kan? Ada kocak di atas dia turun, ya ampun ngeyel, dia di atas tadi. Rere, coba tanya Rere, percaya gak lu? Di Rere itu tadi Rere mati sama dia tuh. Di atas musuhnya. Battle Royale. That is time. Correct here. Kusoka. Bawaslu Maluku menemukan ada sekitar 30 kepala desa. Bagus, yang saya ditinggal ini. Ini Bawaslu Maluku tengah menyusun. Mau tinggalin gimana? Adalah coa, gimana mau naik ke atas? Lihat aja tuh, kita aja di bawah. Menanggapi tuduhan dugaan pelanggaran. Mana bisa naik ke atas, coy? Yang ada kalau kita naik ke atas mati. Dah GG dah tuh. Udah kan? GG lah ah. Baru Kita turunnya di bawah, cok. Apa sih? Sebagaimana instruksi dari Presiden Jokowi, menurut jika maka yang bersangkutan tidak perlu mengerjakan sesuatu hal di luar tugas pokok dan fungsinya. Sebaliknya 2012 bagian turunnya tadi di bawah, musuhnya udah dapat senjata itu, enak itu, udah mati dah. Kita turunnya di bawah, co, masalahnya anjing, gimana mau naik ke atas mati itu. Iya dah. Adanya dugaan pengerahan aparat negara yang masif di berbagai daerah sedikit banyak membuktikan bahwa mobilisasi untuk memenangkan salah satu paslon capres cawapres Tengah munculnya tuduhan ketidaknetralan sejumlah anggota pihak istana membantah rumor adanya menteri di kabinet Presiden Jokowi yang akan mundur, seperti yang diungkapkan ekonomi senior Faisal Basri. Informasi yang tersebut. Yesus.
kita kan kalau bukan itu langsung bisa tuh susah kita dikit dulu cowok untuk itu mana sih untuk gua iya iya benar-benar awalnya memang sama di depannya itu kawan-kawan beret cowok gimana sih wey. Oh itu tuh tuh golet. Aduh, mau ada senjata. Mati gua sih sini sih. Tuh fix mati sih gua kalau. Nice. Wala disambut cocok. Semoga aja menang, amin dah. Semoga menang ya Tuhan, amin. Dia itu anjing dia gua cok enggak bisa naik gua kambing. Menteri BUMN Erick Thohir berdalih bahwa itu masih ada temannya cok banyak banget dalam acara perayaan Natal di kementerian yang ia pimpin karena Prabowo adalah bagian dari keluarga besar Jokowi. Nah, lagi. Saat memberi sambutan, Erick Thohir menyampaikan pesan kepada Prabowo untuk menjaga toleransi beragama di masa depan. Aduh, pesan yang sekolah diberikan pada seseorang yang akan memimpin negara di masa depan. Kesukaan.
Satu squad aneh. Selama ini Presiden Joko Widodo terkesan menganggap wajar sikap keberpihakan yang ditunjukkan para menterinya pada capres tertentu. Itu si Jojo ada 200, Jojo ada 200 itu. Jojo nampak apa sih? Aduh, astaga. Gak usah main ya anak, udah lah. Oh, udah lah co, gigi lah. Udah, gigi dah. Menunjuk sejumlah menteri agar mundur dari kabinet pemerintahan Joko Widodo. Bujukan ini disuarakan Faisal Basri karena pemerintahan Jokowi terkesan sangat berpihak pada pasangan capres dan cawapres nomor urut. Apa sih anjing? Apa sih? Napain sih? Faisal pun menyebut nah, menteri yang sudah siap untuk mundur. Salah satu menteri yang paling siap mundur dari pemerintahan adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Oke, okay, jadi sekian untuk video, jangan like, share, dan share di video, tonton, komen, mancing, mari kita berkembang, dan share this video, bye-bye.